Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali di Akro Media. Udah lama saya nggak review room di Poco X3 NFC ya. Kali ini saya ingin mereview room. Nah, ini sudah saya tema ya. Room MIUX Android 13, MIUX 13 atau Android 12. Ya. Di Poco X3 NFC ini. Nih. Versi Android ya. Yeah. Kernelnya masih kernel bawaan dan belum saya root ini ya. Ini masih saya pakai untuk sehari-hari. Itu. Ini Android 12. Yang saya rasakan ketika pakai HP ini adalah apa itu? Cuma soal dulu. Lancar ya dan adem. Nah, biasanya kalau ROM Android MIUI 13 itu kan panas, kalau ini adem. Saya rasakan adem sekali dan sangat nyaman digunakan sehari-hari. Ini cuma saya gunakan untuk kerja ya sehari-hari dan untuk rekam-rekam video saja, bukan untuk gaming. Kalau sekarang gamenya pakai yang Zenfone itu ya. Ini. Dan dengan aplikasi yang sebanyak ini nih masih lancar, masih enak digunakan dan sisa internal pun juga masih lumayan, masih 25 GB ya ini. Tuh. Buka aplikasi, oh ini malah pakai LED ya. Oh, ini pakai buat scroll. Nah, sayangnya itu kalau nggak di root itu nggak bisa membuka mob itu refresh rate yang, nah ini nggak bisa 90 fps karena kalau harus pakai modul. Sayangnya cuma itu ya kalau nggak di root. Tapi kalau saya itu lebih ke yang 60 Hz saja, nggak muluk-muluk ke 120 Hz. Kenapa ya? Karena ini kan HP di saya itu kerja dari pagi sampai sore, jadi biar irit baterai gitu karena enggak saya gunakan 120 fps. Dan ini nyaman. Nah, yang saya suka di Romeo itu ya ini kameranya. Kenapa kameranya bagus gitu ya, jadi gitu. Dan untuk stabilisasi videonya pun kan juga sangat keren kalau itu ya. Itu sedikit review tentang room MIUX karena ini kayaknya sudah mau azan ya. Saya sudahi dulu untuk video kali ini. Maaf videonya cukup singkat ya karena memang ini nggak saya main untuk game, karena nggak saya root juga ya, jadi ya apa adanya. Tapi kalau untuk game mungkin adem ya, karena ini adem, adem sekali. Terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.